Halo guys, selamat pagi, 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 pagi. Pagi hari ini kita akan masak sushi. Kita sudah siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya, ini apa nih bahannya, Maya? Telur, ada telur goreng, sosis, sosis, timun, ada timun, terus, kalau ini apa namanya? Nori, ini? Oh, itu nasi dikasih kecap. Nasinya beda nggak ini dengan nasi biasa? Pakai nasi biasa. Nasi biasa. Sebenarnya paling cocok dengan nasi Jepang. Nasi Jepang ya, agak pulen-pulen, agak lengket-lengket gitu kalau nasi Jepang ya. Bedanya apa? Bubuk nori. Bukan pok nori ya. Bubuk nori. Terus wijen. Diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Suka-suka lah, nanti kasih wijen apa enggak, terus ada kasih nari juga enggak apa-apa. Sekarang tinggal kita apa namanya, gulung ya, lembaran apa namanya, bahannya dari rumput laut. Sekarang kita akan gulung. Sebenarnya sih sushi ini tergantung isiannya ya. Kalau mau mahal, bahannya yang mahal seperti pakai ikan apa namanya, yang mahal itu ikan salmon. Ikan salmon. Kalau nggak ada ya seadanya saja. Kasih space itu untuk ngelem satu per satu dulu nanti ya. Itu isiannya ya. Jadi teman-teman mau isiannya apa tergantung kesenangan, tergantung biaya ya. Kalau yang sederhana, yang murah-murah juga bisa. Tapi sushi tidak harus yang mahal-mahal ya. Tuh, langsung digulung. Digulung-gulung-gulung-gulung. Digulung-gulung-gulung. Ini untuk melem. Kasih space untuk melem. Jadi deh. Jadi deh. Taruh. Ya, sudah jadi satu. Untuk dimakan sendiri ya tergantung banyaknya keluarga ya. Untuk keluarganya banyak tentunya yang kita buat juga banyak.
ke keluarganya sedikit tapi makannya banyak juga kita harus buat banyak. Diulang lagi prosesnya seperti tadi. Ini masih ada segini. Sudah kita tuangkan sedikit-sedikit. Ini warnanya coklat karena dikasih nori sama kecap asin. Coklat-coklat itu karena wijen. Ada nori, ada kecap asin, ada wijennya ya. Jadi itu. Bayang polosan, tidak dikasih jadinya kelihatan putih. Terserah, tadi ini enak banget. Timun, wortel, telur, sosis, sosis, chopstick. Oke, mau digulung. Langsung digulung. Pelan-pelan ya, gulungnya. Bagian terakhir untuk ngelem, begini tuh. Tunggu dingin, nggak keras. Ikutin. Nanti kita tambah silang. Mana ya, mana? Gelasnya Eden mana? Gelasnya Eden mana? Kecil tadi. Minta pipi aja, minta pipi ayo. Minta pipi, oke? Okay? Oh, di atas gelas kamu. Ya, diambil kan. Diambil. Pisaunya harus tajam. Yang pucuknya nggak usah ditukar. Ambilkan untuk. Mana gelasnya ini? Kirim di atas tadi. Nah ini kan sudah dingin ya. Gelas Eden mana? Gelas Eden mana? Diambil dong. Eh, anak ambilkan piring. Ini untuk tempat ini. Kan langsung dia nonton. Mami, Mami, kakak main baby. Oke. Cinta banget mah main baby mah. Dua. Teknik. Nih, penampakannya.
demikian acara masak-masak kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silakan teman-teman berkreasi sendiri membuat topping-topping yang menarik bagi masakan seperti ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.